Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni daripada Parti UMNO. Ada dalam UMNO ni lama. Tapi keluar daripada UMNO 3 kali dah. Ya, saya keluar daripada UMNO kerana saya tak sanggup nak jadi ahli dalam sebuah parti yang dipimpin oleh pencuri. Dunia tahu kata dia mencuri. Bukan 100-200 ringgit. 100-200 ringgit tak apalah, curi bila. Ini berbilion-bilion duit rakyat dicuri. Tak malu sikit pun. Dunia kata dia curi. Tapi ahli-ahli UMNO, MCA, MIC, oh, junjung tinggi pencuri ini. Hormati pencuri ini. Nak cium tangan pencuri ini. Ini agak pelik sikit ni. Adakah satu orang sanggup nak cium tangan pencuri? Kita kata terang-terang dia pencuri. Ambillah tindakan sama malu. Dah juga. Bila Wall Street Journal kata dia mencuri, oh, nak ambil tindakan terhadap Wall Street Journal, tak juga. Bermakna dia mengaku dia mencuri. Inilah pemimpin UMNO sekarang. Takkan saya nak duduk dalam UMNO nak cium tangan pencuri. Sebab itu saya keluar. Dan saya nak nasihat ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin MIC, MCA, keluarlah daripada Barisan Nasional. Pemimpin awak itu pencuri, penyamun, penyangak, perompak. Berapa banyak pi? 4 pi dah itu. Wah, bukan mi hormat lagi. Bila ditanya, kenapa you masih terima orang ini sebagai you punya apa nama pemimpin? Oh, jawab dia, dia belum didapati bersalah. Oh, bukan main, sombong. Dia belum didapati bersalah. Kalau dia didapati bersalah, kami akan tolaknya. Tetapi macam mana nak dapati bersalah? Bila orang buat charge, report kepada polis, orang yang report tu kena tangkap. Ini undang-undang baru. Undang-undang Najib. Kalau kita buat laporan berkenaan dengan satu orang mencuri wang, buat laporan kepada polis, kena tangkap. Tak cukup tangkap orang yang buat laporan itu, tangkap juga lawyer yang menasihat dia. Tak pernah jadi. Tak pernah jadi. Pernahkah dengar kalau lawyer bagi nasihat kepada seorang, lawyer tu kena tangkap.